이렇게 딱 근데 좀 아줌 예. 어, 맞아요. 이게 너 이게 기들한테 나리 이 아저씨가 아저씨냐 씨가 아저씨냐. 바채 엄 그 mana? Biasanya kan dia DJ kan, dia DJ kan. Karena pagi suruh gini. DJ ke sini. Dia di acara pagi-pagi, malam udah nggak ada dia. Dia lagi sibuk banget dia malam. Ini kan malam bukan? Oh, bukan. Ini pagi, ya kita DJ pagi. Berarti dia belum datang berarti. Kita mesti ada instruktur nih. Iya, butuh instruktur itu. Lah. Mama, eh, bisa nari emang. Iya, lagi belajar sama Achan Dancer. Aduh. Tarian apa yang dikuasai? Aku lagi latihan itu tap dance. Tap dance? Yeah. Sepatunya harus khusus tuh. Harus itu. Benar. Iya, harus ini tarian, gitu kan? Iya, ini tarian yang berpusat pada gerakan langkah kaki yang berirama seiring alunan musik. Jadi kita sebagai penari itu nanti pakai sepatu khusus yang mempunyai lempengan metal di bagian ujung kaki dan tumit yang disebut dengan tap. Nah, jika beradu dengan lantai akan menimbulkan berbunyian yang serupa dengan perkusi. Sepatu tap atau disebut tap shoes memiliki kaki logam dan plat pada tumit dan pada umumnya lancip ke bagian bawah kulit sepatu. Pada permulaannya, tap shoes dibuat dari bahan kayu, namun seiring perkembangan zaman, sepatu ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar metal serta model yang amat beragam. Keren, Om. Itu dulu pernah ada yang ini, udah ada yang pernah jago kayak gitu. Lawak Sri Mulat namanya Bambang. Pak Bambang. Tapi ngomong, kita sekarang lagi ngomongin soal tarian. Segala sesuatu tentang tarian. Karena hari ini adalah Hari Tarian Sedunia. Oh, selamat. Selamat, tari-tari. Apa aja tarian kamu tahu? Ngarang sih. Ada tarian-tarian tertua. Pasti ada tuh ada. Ada tarian tertua. Tarian tertua di dunia itu ada beberapa. Salah satunya dari Timur Tengah nih. Oh, gitu ya, Om. Ini adalah tarian yang dikenal sebagai tari perut. Ini adalah tarian tertua di dunia. Berarti perutnya udah kisut-kisut dong pas lagi. Awalnya kan begitu. Tapi di zaman kuno katanya tarian ini digunakan dalam ritual keagamaan. Susah tahu cobain nari perut itu. Aku pernah coba latihan. Itu benar-benar sakit perut jadinya. Pace kemarin dari Jepang kan? Ada yang festival apaan? Ini ada festival menari bersama di... Bersama arwah. Oh, bersama arwah di Jepang. Serem banget emang Pace lihat. Takut. Namanya Bon Odori. Merupakan tarian Jepang yang diberikan untuk para leluhur yang sudah meninggal. Dan dipercaya bahwa mereka akan datang dan ikut menari. Nih kita lihat nih tariannya kayak gimana nih. Lihat nih. Setiap musim panas, warga Jepang rayakan festival Bon Odori untuk sambut kembalinya arwah leluhur ke bumi. Katanya saat momen obon ini, roh leluhur dipercayakan mengunjungi kerabatnya yang masih hidup. Perayaan ini pun biasanya digelar selama 3 hari. Menurut catatan sejarah, festival ini mulai populer pada abad ke-12 seiring dengan semakin berkembangnya agama Buddha. Bon Odori dirayakan di hampir seluruh kota di Jepang. Tiap daerah punya gaya tarian Bon Odori yang khas. Meski demikian, gerakannya sangat sederhana sehingga siapapun termasuk pengunjung bisa berpartisipasi. Paling tidak dalam setahun festival Bon Odori pasti digelar. Hanya menjadi salah satu festival kuno, festival Bon Odori ini juga menjadi salah satu festival terbesar di Jepang. Nih, tahu nggak sih? Itu yang nonton dulu tuh, Opa Gang 6. Iya, itu Om sekarang Om tuh. Hai. Om, ya, om tahu dong tuh tariannya asal-usul Gangnam Style tuh Om? Nggak tahu, kalau tariannya gue tahu. Oh, Om tahu. Kenapa Om? Tariannya gimana Om? Ya itu yang dulu, Opa Gangnam Style. Oh. Nih aku kasih tahu ya, masih ingat dengan tarian Gangnam Style. Yang sempat heboh, tarian ini sudah mendapat 650 juta view di YouTube. Wow. 650 juta mau. Prestasi membanggakan ini membuat Psy, penyanyi sekaligus pembawa tarian tersebut, viral di dunia. Wah. Menunggang kuda. Sebelumnya dia mencoba beberapa kreasi seperti tarian gajah, tarian monyet, kanguru hingga ular.
Namun sebelum akhirnya terkenal, saya mengaku sempat putus asa sampai akhirnya dia pergi ke stasiun TV Korea dan membawakan tarian tersebut. Jadi dia malah ternama dan diundang apa? Opa Gangnam Style. Keren nih tari-tariannya ya. Nih, ada lagi nih beberapa tarian budaya dari seluruh dunia. Kalau di Indonesia banyak banget loh. Dari kalau Indonesia sih banyak banget. Ini tarian flamenco, Spanyol. Tarian ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan hingga saat ini masih ditampilkan di negara asalnya. Tak hanya di Spanyol, tarian unik ini juga populer di Amerika dan Jepang. Ada lagi nih tarian Nohmai dari Jepang. Tarian ini merupakan sebuah karya seni yang lengkap diiringi dengan seruling dan tambur kecil yang memiliki irama khas. Bentuk tarian elegan ini biasanya dikoreografikan untuk menceritakan sebuah kisah. Terus ada lagi nih, tari hula dari Hawaii. Tarian ini mengandung nilai-nilai tradisi kuno. Penduduk asli Hawaii menggunakan tari hula untuk melestarikan budaya dan sejarahnya agar tetap hidup. Meskipun tarian ini ditampilkan oleh para wanita, pria juga dapat menampilkan tarian tersebut. Tapi ini ada info lagi nih soal menari. Ada 260 siswi berseragam SMA menari massal. Tarian poco-poco tuh. Iya, berapa? Berapa ribu? 65.000. 65.000 orang. Itu ramai banget. Itu ramai banget. Sampai Bapak Presiden juga ikutan, Kak. Iya, saudara aku juga ikutan. Mau lihat enggak saudara aku namanya Endang? Coba aku mau lihat Ada deh. Dia pakainya baju putih sama orange. Mana-mana sih pakai kayak gitu sih. Apa aja. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat.